Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi, selamat untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini kita acaranya mau meneruskan proyek yang kemarin. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang perbedaan rangkanya versus sama CRF, terus perbedaan intinya rubahannya apa saja yang perlu dirubah kalau versus jadi CRF. Nah, kali ini kita waktunya perakitan. Nah, jadi dari video kemarin kan dapat kita simpulkan, jadi kalau misalnya bahannya Versa mau dijadiin CRF itu kan perlu perubahan yang sangat banyak sekali. Nah, karena perubahannya sangat banyak tersebut, jadi kita nggak bisa mempertahankan rangka bawaannya. Nah, jadi kita putuskan untuk ganti rangka. Nah, karena kalau pakai rangka Versa, sudut-sudutnya ini beda semua, pipa-pipanya beda semua, jadi nggak bisa kita pertahankan. Nah, lebih jelasnya tentang perbedaan rangkanya itu ada di video sebelumnya. Nah, kali ini kita mau fokus perakitan aja. Nah, kita sudah siapkan ini perangkat-perangkatnya. Nah, ini ada shock depan yang kemarin, yaitu orinya CRF. Nah, plus kaliper. Nah, kalipernya pakai apa nanti saya kasih tahu di video selanjutnya. Nah, ini wheel set, ini juga ori CRF ya. Dan shock belakang ya, bukan ori. Nah, armnya juga pakai produk dari Yutek. Nah, sama dengan rangkanya. Nah, biar set atau biar sekalian ya. Nah, armnya ya, kalau yang kemarin belum lihat, ini pakai arm model KTM. Nah, kayak gini. Nah, dan ini roda belakangnya juga orinya CRF set dengan piringan cakramnya. Nah, untuk perakitannya kita mulai mungkin enaknya dari shock depan aja ya. Dari T-shocknya kita rakit dulu. Nah, nanti baru roda depan, belakang, arm, dan lain-lain. Nah, oke, langsung aja kita rakit ya. Oh ya, untuk yang misal teman-teman cari rangka Yutek ini bisa didapatkan di Angkasa Raya Motor. Nah, ini bisa dibeli di sini WA-nya atau juga bisa klik di deskripsi video ya. Nah, ini untuk rangkanya detailnya rapi seperti ori kurang lebih, cuma udah dapat bonus dudukan lagi. Nah, oke, langsung aja kita rakit ya biar nggak kelamaan. Nah, ini cuacanya agak kurang stabil, hujan terus mendung panas lagi. Nah, daripada kita nunggu cuaca yang kurang bersahabat, langsung aja kita rakit aja. Nah, ini T-shock CRF nya nah, ini untuk komstir. Kita juga pakai komstir CRF tentunya. Nah, sebenarnya kalau misal mau pakai shocknya KLX, nah itu juga bisa, sama aja. Nah, ada bedanya sedikit antara KLX sama CRF ya. Nah, jadi kalau CRF tuh dia diameter komstirnya as tengahnya ini itu 26. Nah, kalau si KLX tuh 25. Untuk rumah komstirnya sama. Nah, cuma beda ini aja. Jadi beda stopper antara CRF sama KLX. Jadi kalau CRF tuh stoppernya modelnya kayak gini. Nah, kalau si KLX dia stoppernya itu ada di pinggir-pinggir sini. Jadi stopper di rangkanya beda. Nah, jadi cuma itu aja sih. Makanya kemarin rangkanya sedikit kita modifikasi di bagian stoppernya yang di atas. Nah, oke, langsung aja kita lanjut pemasangan ya. Nah, cuma yang beda kali ini sih antara CRF biasa itu cuma di sini ditutup komstirnya. Nah, jadi kalau ini karena model rumah komstirnya itu model KLX, jadi si rumah komstirnya ini modelnya seperti model KLX. Nah, jadi dudukan komstirnya itu modelnya seperti KLX juga. Nah, jadi perlu kita rubah itu tutup komstirnya itu pakai punya WR. Nah, sebenarnya bisa juga pakai KLX, cuma kalau pakai KLX mungkin besarin tengahnya sama modelnya berbeda untuk bahannya. Nah, jadi nggak bisa pakai tutup komstir CRF, jadi pakainya tutup komstir yang modelnya kayak gini atau model WR ini, WR155. Oke, langsung aja kita pasang, kita grease dulu untuk komstirnya. Nah, ini grease-nya pakai grease yang warna biru kayak gini. Nah, jangan grease yang terlalu
murah ya, daripada kita bongkar cuma ganti gris kan, mending sekalian kita pakai gris yang mahal. Ya bukan yang mahal sih, yang berkualitas. Nah, jadi nggak sering bongkar-bongkar. Nah, oke, untuk yang bawah ini sudah kita gris. Nah, tinggal yang atas. Ini ringnya, ini kita custom untuk ringnya ini, nggak ada beli. Karena kalau langsung pakai ini aja, nah itu dia kurang pas. Kemarin saya coba, oke, saatnya kita pasang shock depannya. Nah ini kayak gini, ini udah sama kalipernya. Nah, jadi kalipernya ini kita pakai yang murah ya, yaitu pakai punya Vario 110 yang karbu. Nah, jadi sama-sama 2 piston dan lubangnya juga pas, lubang bautnya. Nah, ini kebetulan sih sebenarnya. Nah, jadi kalau pakai orinya CRF, kalipernya harganya udah hampir 500-an, 400-an lebih. Kalau pakai ini harganya nggak ada setengahnya. Jadi hemat. Gearnya kita pakai ukuran 48. Nah, ini disesuaikan dengan spek mesin dan treknya sih ya. Nah, ini masih dicoba pakai 48. Untuk trek yang campuran mungkin udah pas mungkin. Nah,
nanti kalau kurang tinggal kita setting di depan. Tracknya ini kita custom. Nah, jadi karena shocknya itu kan kita pakai yang pakai klik di sini ya. Nah, kemarin kalau pakai unit tracknya ini bawaannya ini, nah itu mentok bagian sini untuk kliknya ini, nggak bisa diputar dan nggak bisa masuk shocknya. Nah, jadi ini kita panjangkan untuk ke belakangnya, jadi shocknya lebih ke arah mundur gitu. Nah, nanti enak apa enggak kita coba dulu aja. Ini kita buat dua lubang biar bisa kita setting. Nah, ini penampakan motornya setelah kita pasang heel setnya, shock belakangnya sampai shock depan. Jadi penampakannya seperti ini. Nah, ini udah terlihat garang ya. Jadi coba kita review sedikit ya. Nah, ini untuk mur T komsternya belum kita pasang, setirnya belum kita pasang. Nah, pengereman juga belum kita fixkan. Nah, terlihat garang. Oke, langsung aja setelah ini kita pasang, mau pasang stang setir. Nah, ini juga masih belum ada bautnya, tapi yang ini udah terpasang lah, tinggal finishing.